udah telat dipajak, tapi keadaan mobil masih lumayan. Kalau saya untuk dipakai harian masih istimewa. Sama kesini Mas Rudi, dicekin dulu. Nah, dalam-dalamnya juga masih seger banget ya Lur ya. Nah, setelah sunfire, sunroof semua oke, masih berjalan dengan baik. Pintu-pintu tidak ada masalah ya. Tuh, monggo. Sayang di platnya B Lur ya. Mutasi nanti titip di sini bisa, pajak tiap tahunan titip di sini bisa. Kita jual 160 jutaan aja yang 160, yang minat silakan. Untuk Pajero-nya 430 jutaan aja nego ya. Terus kita yang baru-baru datang di sana juga banyak. Nanti kita cek aja ya Lur ya. Apa aja yang baru-baru datang. Kalau sampean mau sedan itu harganya sekitar 2005 ya kalau salah. Kalau enggak 2003 itu. Nah, saya jual di angka 27 juta nego ya. Monggo yang menang silakan. Tahunnya muda Lur ya. Nah, di sini ada kalnya. Monggo, Pak. Dalam intinya. Gresik. Ayo tamunya mulai wakil ya. Sama nang salah direng. Kasih ningali. Monggo, gudang mriko. Gudang kacung 1 2 gitu. Lano Brio Matic. Brio Matic ini kacung berterut. Hah? Kosong. Entar ya. Jadi. Monggo. Nah, 129 Matic. Ya, dan masih banyak lainnya Lur. Yang baru-baru datang tadi malam Matic juga ada ini segera 110 jutaan ya Matic. Avanza ini 2000-nya 17 ya. 16 130 jutaan aja. Ini Mas Rudi ya. Nah, ini 130 jutaan aja. Yang minat silakan ya. CRV juga ada, terus yang baru datang lagi jersey Payuro ya. Rumah Payuro. Berapa harganya, Pak? 80 juta no. Tahun berapa toh? Oh 79. Oh 79 ya. Enggak sampai 80 jutaan loh ya. Terus ini laku dong. Rut. Belum ya? Nah, oh tamu. Sing anyarannya ada di Rut. Oh iki. Avanza sekitar 90 jutaan 2009 ya, platnya S. Terus Matic ya? Oh Matic ya? Oh Matic ya. Pak, iya iya. Monggo. Salam inti. Dari Palembang. Pak. Palembang Lur. Palembang Bro. Palembang Sumatera Selatan. Selatan, Masya Allah. Dari Palembang Sumatera Selatan, luar biasa. Iya. Mas Wongo, moga-moga jodoh yang oleh. Enggak Pak. Iya, enggak. Tahu nanti. Malang. Malang. Enggak. Karena ayah referen itu kerenin sih nganyar nyari. Iya. Enggak. Moga-moga. Terus ada lagi kayak mobilio kayak gini loh, kita 130 jutaan juga ada. Avanza. Avanza itu pembeli tekone ya. Nah, 2013 Lur, Matic ini plat N. Barangnya bagus banget ya. Sekitar 119 juta ya ini. Airbag. Platnya N lokal ya. Oke, ha. Yang di sana juga banyak. Yang baru-baru datang lagi. 115 2015 Brio ya, 115 saja ya. Mobilio kok Brio. 2015 bisa nego. Nah, ini tamu lagi lihat-lihat Lur ya. Agia Matic juga ada, Ayla Matic sekitar 80 jutaan. Oke Lur ya. Nanti sampean jika apa namanya suruh nyepilkan, siapa tahu ada yang sampean minati, sebel aja tetangga-tetangga bagikan video-video ini ke tetangga Anda, siapa tahu bermanfaat ya untuk yang cari mobil supaya jadi referensi ya Lur ya. Terus follow, bagi-bagikan ke tetangga Anda. Oke. Okay. Harganya sekitar 20 jutaan aja. Weh, kalau sama ndak beli ini bakal kerugian Lur. 20 jutaan udah dapat dari Hyundai tahun 2000 berapa? 2002. Nah, pajaknya ini telat satu kali Pak Seri ya? Satu kali. Satu kali. Harganya sekitar 20 berapa Pak Seri? 27. Ya, 27 juta aja. Bisa nego tahunnya 2002. Ini sudah modelnya keren banget Lur ya. Nah, ini kita juga ada Panther berapa Pak Sari? Panther ini 2019 Panther 150 jutaan ya. Oh, yang minat silakan. Ayla juga ada. Yang baru datang ini juga ada Honda Jazz ya Lur ya. Honda Jazz ini berapa Pak Sari? Sekitar 70 koma ya. Yang minat silakan. Yang ini Matic juga ada Lur. Sweet Matic. Yang ini manual ini. Ini berapa yang manual ini Pak Sari?
sekitar 89 juta manual, ada juga yang matic atau 50 jutaan. Ini juga Honda Jazz berapa Pak Seri? Plat AG. Yang ini matic 79. Loh, ini 79 itu 79 sama ya? Kalau yang ini kayaknya lebih bagusan lagi Pak Seri ya. Ini VTEC ya? Kalau VTEC 80 jutaan Pak. Kalau yang EDSI mungkin dapat ya 79 juta ya. Nah, beda ya. Platnya lokal lagi juga ini soalnya. Nah, yang minat silakan ya. Jalur ya. Yang ini matic ini lagi murah ya. Ini harganya sekitar 50 koma ya. 2008 bukan bekas taksi ya. Ini 130 jutaan Pak. Review lur. 2004, moga. Yang ini 2004 harganya sekitar 70 koma lur ya. Oh, monggo-monggo. Ya, nah, kemudian kita ada Brio, Brio baru datang warna hitam 139 juta ya, plat AE. Yang ini sekitar 90 jutaan warna putih matic lur, ya. Laku. Nah, laku. Laku lur yang matic ini, ya. Ini pada datang lur ya. Nah, ini kita juga ada CRP 105 juta nego. Ya. Yang model kayak gini baru datang soalnya lur ya. Ya. Monggo. Dalam ini? Dari Blitar. Oh, Blitar. Mau ke mana? Mau. Ini juga baru datang Jazz lagi, Lur. Ya. Tapi harganya belum masuk HRV. Banyak sekali di sini yang baru-baru datang juga. Ada juga Kalia. Ini baru datang semua ini, Lur, ya. Oke. Yang lainnya, Lur. Dari dulu memang saya punya cita-cita dan saya punya janji pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tujuan saya jika sukses hanya untuk bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat untuk bekal saya di yaumul kiamah. Jadi bukan niat saya untuk apa namanya memperkaya diri sendiri terus kita tidak peduli sama orang lain, enggak lur ya. Jadi kita kalau otomatis kita setiap muslim itu mengeluarkan zakatnya ya misal 1 tahun 1 kali itu kayak itu. Kalau harta seperti saya sudah miliaran kayak gini otomatis kan juga zakatnya sangat bermanfaat bagi orang-orang fakir yang membutuhkan. Nah, belum untuk sedekah-sedekahnya setiap hari kayak gitu lur ya. Jadi itu lur. Kita itu punya mindset bagaimana kita sukses itu bukan hanya di dunia tetapi bermanfaat juga untuk bekal di yaumul kiamah. Dan untuk bermewah-mewahan, untuk beli Ferrari, Lamborghini dan sejenis mobil itu kita belum ada acara sama sekali lur. Nah, kita yang penting dapat untung aja tiap hari, kita bisa membantu fakir-fakir miskin, bermanfaat untuk keluarga, bisa membantu orang tua saya, itu saya sudah Masya Allah sama. Dan yang perlu cukup saya syukuri adalah nikmat kesehatan, Lur ya. Nah, nikmat kesehatan itu bagi saya adalah terpenting nomor satu. Makanya saya selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana saya diberi nikmat kesehatan. Itu Lur, itu yang terpenting bagi saya. Pernah kemarin teman saya wong kamu itu mau duitnya banyak bubuk dinikmati dan gini. Pernah satu ngopi ngumpul ngopi bersama terus kasih tahu, oh ya kamu buat dinikmati uangnya beli mobil itu juga termasuk membahagiakan ini. Bagi saya kebahagiaan itu beda loh. Bagi saya kebahagiaan itu adalah saya bisa membantu orang lain, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa kayak gitu loh kalau saya loh ya. Tapi setiap orang prinsipnya beda-beda lho ya. Jadi setiap orang itu prinsipnya beda-beda. Tapi ini lahir dari pribadi saya sendiri lho ya. Harus bermanfaat bagi banyak orang. Itu sudah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Nanti kalau saya nanti ganti auto, ganti alam. Itu harta saya bermanfaat bagi saya di yaumul kiamah. Itu lho ya. Oke lho kita nanti jalan ke sana. Sana perkenalan mobil-mobil. Kamu juga tempatnya banyak. Kita cek-cek mobil-mobil yang terbaru. Mas, ya monggo. Tak. Review Oriental nanti. Aduh Pak, anu mau nyari yang letter L. Oh letter L, coba ke gudang sana Pak. Bangsa, maaf kalau bisa di Avanza. Sakit, sama nanti kau. Pak, kalau nanti. Tuban. Tuban, sama nangsa. Dereng. Dereng lebih duki. Oh, oke, monggo. Nara. Serak lagi loh, monggo. Yang, sarinya ada, monggo. Tunggu kau. Saya ngantar itu tapi. Oke, oke, kerepe sama nih, monggo. Nah, di sini banyak di gudang sana nanti kita sama tak kasih tahu di kacung sini kacung satu ada 3 gudang lur ya. Jadi kacung satu juga sana ada beberapa gudang. Terus di sana kita juga masih banyak Pak. Dalam ini? Lamongan. Lamongan? Monggo.
Tak review sing teng recordian kula. Pak. Enggak. Dalam endi? Kediri. Menang sal nggih. Enggak. Mas, ya, tak review sik. Wes lek ombe. Di gudang sini juga banyak lur. Jadi sampean pilihannya mau milih apa aja, ada harga-harga berapa, kecil menengah kayak mobil kayak gitu 20 koma juga dapat. Terus Brio kayak gini juga dapat 100 jutaan, HR-V, Vios. Kemarin saya dapat masih 70-an juta lur. Soalnya 2013 ya, 2013. HR-V kayak gini juga masih mahal. Nah. Ini di gudang sini juga banyak. Saman tinggal milih apa aja ada. Oke, semoga bermanfaat ya, Lur ya. Nah, itu pesan-pesan moral dari saya. Semoga menjadi nasihat saya dan saman semuanya. Kan kita tidak bisa bayar, Lur. Terus mobil yang diterima dari harga apa aja, Lur? Mungkin kita asal sampai sini kondisi baik, silakan, Lur. Mau harganya 10 juta, mau merek Eropa, mau merek Cina, kita terima semua, Lur ya. Kita tidak pandang-pandang, kita tidak pilih-pilih. Asal kita dapat cuan aja lor, sampai enggak rugi-rugi banyak, kita belinya juga enggak tinggi-tinggi, asal bisa jual lagi lor ya. Oh ya lor, kalau kita belinya kemahalan nanti kan kita juga enggak bisa jual lagi lor, kayak gitu. Itu mungkin sebagai informasi buat sampean semuanya. Nah, untuk yang rumahnya luar kota gimana lor, kalau malas datang ke Kacung Motor? Dipoto-fotoin aja lur ke admin kita. Saman cek profil admin kita ya. Nanti bisa cek profil. Saman tahu ada admin kita nanti. Terus apa namanya? Itu sampean kirim gambar dulu. Nanti ada biar kita suruh orang ke tempat sampean, kayak gitu juga bisa. Kalau lebih enaknya sampean datang ke sini lur. Saman datang ke sini terus saya juga tahu persis keadaan mobilnya, kayak gitu. Nah, untuk pembayarannya gimana lur? Tergantung uang kantor lo ya. Kalau ada cash kita bayar cash juga enggak apa-apa. Tergantung permintaan juga disampaikan. Tapi biasanya kita beli belanja mobil itu sehari banyak lho. Kadang 25, 30 pas keuangan kantor sepi, biasanya besoknya saya lunasi atau lusanya, kayak gitu ya. Semoga itu menambah wawasan buat saman semuanya yang mau jual mobil dengan harga tinggi. Insya Allah datang aja ke Kacung Motor. Mau tukar tambah juga bisa. Terus yang mau beli online juga saya sarankan. Tapi ada syarat tersendiri Mas Rudy ya, online ya. Harus video call dulu di depan showroomnya Kacung Motor, kayak gitu ya Mas ya. Itu syarat-syarat utama. Monggo Pak. Nggih. Pripun? Tak ngonten riyen kula. Nggih. Heeh. Jadi kalau sama misal beli jazz kayak gini di Kacung Motor ya, itu harus di video call sama admin kita di depan showroomnya kayak gitu. Terus dan nanti biar jelas lor ya. Oh iya, yang beli online kecewa sampai rumah gimana lor? Sebelumnya biasanya itu yang mau pembelian online sudah saya video callkan dulu lor, cacatnya di mana dan apanya di mana, itu admin kita yang menjelaskan. Terus sampai rumah kecewa saya kasih waktu 1 hari, saya ganti unit yang lain ya, asal jangan minta kembali uang lor. Ganti unit yang lain aja, kalau niat saman beli pasti mau lur ya. Ganti unit yang lain itu tidak dirugikan sama sekali sama pihaknya Kacung Motor. Nah, terus yang udah DP sampai sini tidak cocok bagaimana lur? Nah, kalau DP saya batasi lur ya. Itu biasanya 1 hari sampai 3 hari itu harus diambil. Kalau tidak cocok bisa tuker unit yang lain, insya Allah kayak gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan sampean. Yang mau jual mobil saya tunggu, yang mau nginap sini saya tunggu juga gratis 3 hari lur. Kayak papanya ini ada yang nginap nih, pembeli kita di Kacung Motor, penginapan saya sediakan, minta fasilitas seperti hotel ada, kayak gudang ada, terserah sampean. Makanan juga saya sediakan. Tapi untuk masalah makannya siang itu harus bayar sendiri lur. Ya murah kok di sini, 10 udah 10.000 itu udah sama lauk pauknya. Tapi kalau malam saya kasih, pagi saya kasih sabun, odol, sampo, semua saya kasih, itu gratis ya. Kecuali siangnya aja. Kamar mandi banyak ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon ada lur di sini. Jadi NMAX mau ambil susukan ada, mau ditukar atau ada tambahan dana disediakan juga. Di sini kita ada 6 gudang lur ya. 6 gudang apa 7 gudang ya. Terus di Kacung 1 ada 3 gudang. Di
Kacung 2, 3, 4 belum ya. Di situ saya sediakan komplit dari harga 10 juta, 15 juta. Cash sudah lengkap BPKB, STNK, dan pajak hidup sampai harga 500 juta saya sediakan. Kita sepilkan kalau yang mau tambah dan NMAX yang dapat susu atau harga setara dengan NMAX. Nah, kita sepilkan ya. Ini sebagai apa ya Lur ya? Contoh saja, kalau NMAX sampean ditambah uang 25 juta dapatnya seperti ini atau 2004 ya. Terus kalau kijang LG kayak gini LG 2004 ya ini. Ini sekitar 70, NMAX sama masih kurang Lur ya. Saya banyak sekali yang baru-baru datang. Saya gini sekitar 160 jutaan ya. Warna putih plat lokal. Nih, sama tak ajak keliling aja nanti saya sepilkan yang harga setara dengan NMAX. Nih, tak ajak keliling-keliling dulu Lur. Siapa tahu ada yang diminati, maksud saya gitu loh. Ya, nih. Banyak ya Lur ya di sini. Pilihannya itu loh. Enggak bosan-bosan untuk dilihat Lur ya, banyak soalnya. Ini tak ajak keliling dulu sampean ya. Sampai sana nanti ya. Oke. Apa enggak mumet milih Lur sampean kalau sampai sini? Oke. Apa enggak sampai mumet milih kalau sampai sini Lur, belum di belakang sana ini. Iya Lur. Pokoknya sesuaikan budget Anda aja Lur. Oh ya, kalau ada yang kurang 10 juta, 5 juta gimana? Itu insya Allah kita bisa negosiasi juga kok Lur. Ini bisa di cash tempo, enggak masalah. Ya, bawa NMAX kurang dikit, nanti juga enggak masalah. Ya, ini di ujung-ujung sana juga ada banyak. Sama tinggal pilih aja. Kita ajak jalan ke sana, ini gudang 1. Di gudang 2 sana, insya Allah banyak. Terus di gudang 3 sana juga banyak Lur. Ya. Nah. Buat referensi aja Lur ya. Mandang-mandang, terus screenshot harganya ini berapa gitu. Nah, enggak masalah, enggak harus beli kan, tanya-tanya dulu enggak masalah. Atau datang ke sini nginap 3 hari gratis. Ya. Kecuali makan siangnya. Enggak apa-apa Lur. Cuma lihat-lihat aja ya. Oke. Kita jalan lagi ke sana. Innova. Sebenarnya ini baru dapat 80 jutaan Lur, 2014. Barang bagus Pak, lokal lagi Lur ya. Nah, ini mana Lur kira-kira yang sama pilih? Ya Lur. Ini Lur ya. Ini di gudang belakang ini NMAX sudah dapat seri itu dapat kalau mobil keluarga. Kalau mobil-mobil sekelas kayak gini dapat susu, ini Ford ya. Kembalian, ada kembalian buat sampean, komplit Lur. Kalau yang nambah 2 juta, 3 juta ini solusinya ya. Ada yang nambah 10 juta itu sekitar 60 juta juga itu apa namanya? CRV Katana sama masih kurang dikit dananya. Kalau NMAX-nya tahun 2023 ya malah dapat susu mungkin Lur ya. Oh, lihat aja tapi. Lihat NMAX-nya Lur ya. Nah. Ini komplit kan Lur di sini untuk apa namanya? Menyediakan stok sampean ya. Oke, semoga menambah wawasan Anda Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.